Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memanfaatkan momen Lebaran dengan berziarah ke makam Gus Dur. Informasi ini akan menutup jumpa kita di iNews Prime dan Mirfa Suri akan melengkapi informasi Anda dalam sajian iNews Malam sesaat lagi. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Prabowo disambut pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, dan pengurus Pondok Pesantren. Selain bersilaturahmi, dalam kunjungannya Prabowo bersiarah ke makam Gus Dur bersama pengurus Pondok dan sejumlah petinggi Partai Gerindra. Libur ini saya keliling Lebaran ini kepada kawan-kawan lama. Saya kira itu saja, ya. Ya, namanya apa ya? Namanya sahabat lama, tentunya kita kangen-kangenan kira-kira. Ya. Tebu Ireng ini bukan sekali ini, sudah beberapa kali. Kebetulan Pak Prabowo itu emang hubungan dengan keluarga Tebu Ireng itu sudah lama. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Prabowo Subianto mengenakan kemeja safari yang jadi ciri khasnya dalam kontestasi politik 5 tahunan.